gloves and back to your corner. Final trick. Timed, placed to perfection. Look at this. Over. Tadi kan Adrian menang 57 detik atas Zelang Sashi nih, menang TKO. Gimana pertandingan yang kayak gitu? Coba Adrian ceritakan gimana caranya memenangkan pertandingan tadi, memenangkan dapat KO itu. Sebenarnya sih kalau mau dapat KO itu kan bonus kakak. Jadi itu Adrian punya strategi sudah di kita sudah mantapkan di tempat latihan kakak. Jadi ketika kita punya strategi yang satu tidak masuk, ya strategi yang lain kakak. Jadi tadi dia kepancing masuk dalam perangkap. Jadi saya tadi langsung hook dan strike tidur kakak. Selain Eko, Adrian Mateis tampil menghadapi petarung asal Cina, Zelang Zaxi. Dalam pertarungan MMA di kelas jerami itu, pertarungan ini menjadi duel pertama bagi Mateis setelah lebih dari setengah tahun di mana laga terakhirnya ada di ONE 158, 3 Juni 2022 lalu. Ketika itu Adrian Mateis kalah dari mantan juara Alex Silva dalam laga rematch pada ronde pertama melalui submission dengan kuncian heel hook. Adrian langsung memulai dengan tendangan kiri ke arah lawan, namun tendangan itu langsung dihentikan wasit karena lawan mengalami cedera. Duel kembali dilanjutkan. Adrian dengan agresif menyerang Zaxi lewat tendangan dan pukulan. Beberapa pukulan kombinasi jab dari Adrian Mateis cukup telak mendarat di wajah Zaxi. Satu serangan brutal yang diikuti pukulan jab dan uppercut langsung membuat lawan tak berdaya hingga tersungkur. Lawan yang tak bisa lagi melawan akhirnya menuntaskan laga untuk kemenangan technical knockout bagi Adrian Mateis. Wasit Muhammad Sulaiman menghentikan laga ketika ronde pertama baru berjalan 57 detik. Adrian Mateis mencatatkan kemenangan luar biasa pada ronde pertama saat waktu belum genap berjalan 1 menit. Kemenangan King Ad dari Ekonomi melalui unanimous decision atau keputusan. Danny King Art adalah penantang juara urutan ketiga di kelas terbang. Artinya, petarung yang berjuluk si Dynamite ini berpeluang masuk jajaran 5 besar apabila mengalahkan sang petarung asal Filipina tersebut. Di sisi lain, Danny the King Art juga menjadi lawan dengan resume yang paling mengerikan yang pernah dihadapi petarung asal Samarinda itu. King Art pernah melawan semua penghuni 5 besar kelas terbang saat ini, termasuk sang raja Demetrius Johnson. Petarung asal Samarinda ini memiliki rekor 7 kemenangan ronde 1 secara beruntun, dengan 5 di antaranya didapat dengan submisi atau kuncian. Tak hanya itu, Eko juga merupakan petarung dengan catatan win streak terpanjang di divisi yang dikuasai oleh Demetrius Johnson itu. Akan tetapi, kekuatan gulat Eko mampu diredam oleh King Art yang merupakan lawan pertamanya di jajaran top 5. King Art dengan pengalamannya menyulitkan Eko di titik terkuatnya. Petarung asal Filipina itu berkali-kali menggagalkan upaya Eko dan mampu melancarkan serangan balik yang berbahaya. King Art mengaku bahwa dia terus belajar untuk memahami karakter petarung yang tangguh dalam bergulat. Ini menjadi pertandingan pertama bagi King Art sejak dikalahkan mantan juara Khairat Akhmetov pada tanggal 3 Desember 2021. Mengulas sedikit saat pertarungan di PC Flyweight Main Card 1597 antara Eko Roni Saputra melawan Danny King Art, ada beberapa poin yang menarik. Pertama, pertarungan Eko Roni melawan Danny King Art dilakukan di ring yang berbentuk segi empat dan tidak dilaksanakan di dalam oktagon atau cage circle. Jelas ada kelebihan dan kekurangan mengenai bentuk arena. Ring yang berbentuk segi empat dengan pagar tali lebih cocok untuk kickboxing dan boxing, sehingga menyulitkan untuk permainan bawah atau grappling yang selalu mengandalkan sudut. Tapi karena One Championship tidak murni MMA, jadi arena pertarungan bisa berubah sesuai dengan format event. Untuk itu, setiap petarung MMA di One Championship harus mampu beradaptasi dengan bentuk arena yang digunakan. Kedua, kejutan dari Danny King Art yaitu keahlian grappling atau gulatnya telah naik level. Danny King Art berhasil melakukan 3 takedown dan juga pertahanan takedownnya yang sangat bagus. Keahlian Danny King Art dalam permainan bawah semakin menonjol lantaran Eko Roni Saputra terkenal dengan permainan bawah yang dominan.
Peningkatan skill Daniel Kingat juga didorong oleh dua kekalahannya, serta ia waspada dengan permainan bawah Eko Rauni Saputra yang membuatnya latihan keras dalam wrestling. Ketiga, meskipun kalah, Eko Rauni Saputra membuktikan bahwa dirinya layak menjadi petarung yang diperhitungkan, mengingat ia kalah dengan keputusan, dengan jumlah skor yang tak terlalu jauh. Dari sisi lain, Kingat juga kalah melalui keputusan dari juara kelas terbang saat ini, Demetrius Johnson. Dan juga kalah melalui keputusan dari mantan juara, yaitu Khairat Akhmetov. Kalah melalui keputusan artinya skill kedua petarung tidak jauh berbeda tingkatannya, sehingga tergantung dengan perencanaan permainan dari kedua belah pihak.